Banyak semangat pagi. Pagi. Sudah harap semuanya masih dalam keadaan semangat. Meskipun tadi kita sudah berolahraga, pemanasan, berarti sudah lebih semangat ya. Badannya sudah lebih sehat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ilmi, kenapa mukanya dimerah-merahin? Ayo, Ilmi. Oke, terima kasih Ilmi. Bu Fida lihat masih ini banyak background ini, virtual background. Iya, tidak perlu pakai virtual background juga tidak apa-apa. Udah, okay. Ada di belakangnya tuh udah berubah. Nah, yes. Sepertinya di sini sudah ada beberapa yang join ya, masih banyak yang belum join. Sepertinya tidak apa-apa. Berhubung waktunya sudah sampai untuk melaksanakan pembelajaran pertama, yaitu tema. Nah, sekarang kita memasuki tema baru, yaitu tema berapa? Tema 3. Semuanya sudah menyiapkan buku tema 3. Udah dong. Yang belum dapat buku tema 3. Semuanya dapat ya? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. We are all about to pray. I have got two hands of mine with the finger and the thumb. I stand up as a sign. We are all about to pray. Bisa, tadi. Bismillah. Baiklah teman-teman. Alhamdulillah kita kembali aktif untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran baru di tema 3 ya. Ini silakan boleh dibuka buku tema 3-nya. Ya. Halaman berapa buku tidak? Pasti halaman pertama dong ya. Halaman pertama kita buka. Bentar. Oh, ada ya. Oke, sebentar ya. Jalan kalau enggak salah ya. Iya, oke. Iya. Ratu dipanggil. Ratu koyo mau. Ma. Terlihat tidak? Terlihat. Alhamdulillah. Benda di sekitarmu. Tema 3 kita akan membahas tentang benda di sekitarku. Nah, coba di sini dari covernya saja, di sini ada Siti dan teman-teman sedang bermain ya, bermain bersama-sama. Ada yang bermain apa itu? Bermain kubik. Ada yang bermain rubik ya. Iya. Lalu di situ Edo sedang memasang kaos kaki. Lalu di situ juga ada Udin. Coba yang kacamata, yang berpakai kacamata itu siapa ya? Bu Fida lupa siapa ya? Udin. Udin. Iya. Apa yang sedang dilakukan Udin itu ya? Sedang mau ngambil makanan. Ambil apa itu? Makanan. Oh iya, makanan. Baik, nah di situ, di sekitar. Ini Rubik. Di sekitar Siti dan teman-teman banyak sekali benda di sekitarnya ya. Nah, di situ ada benda apa saja teman-teman? Coba sebutkan. Ada mainan. Ada mainan. Ada rubik, kayu, ada ember, ada pensil, ada payung. Banyak sekali bendanya ya. Iya, nah setiap benda pasti memiliki bentuk sama berat beratnya yang berbeda, warnanya yang berbeda. Ada bola.
Ada bola? Coba mana ada bola di sini? Oh, betul. Kelihatan. Mana? Itu kalau dari sini nggak kelihatan. Oke, okay, baik. Sekarang... Oh iya, ada sepak bola. Betul, ada bola. Ini buka. Coba kita buka ya. Pembelajaran satu. Seperti biasa aku disini. Yang belajar. Satu. Pemerannya yang belajar ada aku. Ada Udin, ada Beni, ada Dayu, ada Lani, ada Siti, ada Edo. Sudah kenal semuanya sama sama pemerannya yang ada di tema? Sudah. Kita lanjut pembelajaran satu. Nah, di sini di pembelajaran satu, subtema satu, nah, kita akan mempelajari aneka benda di sekitarku. Nah, di sini ada gambar aktivitas di pasar. Bagaimana ya aktivitas di pasar? Biasanya di pasar ada siapa saja? Ada pembeli, ada penjualnya juga. Nah, makanan, Bu. Iya, ada banyak makanan yang dijual di situ. Ada sayur-sayuran yang dijual. Ada makanan. Ah, balon, iya betul, di situ ada balon, ada yang jual balon juga, ada ayam. Nah, itu Siti dan teman-teman sedang ada di pasar untuk membeli makanan dan sayuran. Nah, di situ ada juga yang membeli balon. Ya, sekarang kita lihat ya narasinya ya di bawah gambar. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuknya bermacam-macam, warnanya juga bermacam-macam ya. Coba teman-teman lihat di sekitarnya, pasti ada warnanya bermacam-macam, bentuk bendanya berbeda-beda. Nah, ada benda yang berukuran besar, dan ada yang berukuran kecil. Oh, beda-beda namanya juga benda. Kita perhatikan benda-benda di sekitar ya. Bagaimana ya bentuk warna dan ukurannya? Sekarang kita lihat benda-benda di sekitar. Bunda minta Ainun boleh dibaca? Silakan. Ainun boleh membaca di bukunya juga tidak apa-apa. Mari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Ini sayang. Benda itu dapat membantu aktivitas. Ainun, halaman 2 sayang, halaman 2. Benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Apakah benda itu manusia? Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan? Manakah benda batu, gelas, dan buku juga? Benda dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang mati, ruang, dan sebagainya. Masa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku dengan pati, ruang, benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas
Bukanlah benda cahaya, benda cahaya dan panas tidak memperti ruang cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Baik, terima kasih Ainun. Ada lagi lanjutannya? Oke, tidak ada ya. Oke. Makasih Nona. Benda-benda di sekitar kita, nah manusia, hewan, tumbuhan itu juga merupakan benda, ya. Nah, ada batu, gelas dan buku juga benda teman-teman. Nah, kenapa ya? Karena benda itu kita mengerti loh. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai mata. Nah, benda itu dibagi dua. Ada benda hidup, ada benda tidak hidup. Nah, hewan sama tumbuhan itu termasuk benda hidup atau tidak hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan, makhluk tidak. Benda yang tidak hidup, benda yang hidup. Iya, contohnya benda yang mati. Ada batu atau tidak hidup. Ada batu. Ada gelas, ada buku, mana benda itu? Ada tadi ada benda mati sama benda hidup. Di mana benda tersebut dapat menempati ruang dan mempunyai massa? Dengan cara benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia juga pernah ditimbang ya. Seperti Bu Fida mau melihat ada berat badannya sekarang, ya. Dan seterusnya. Selanjutnya, kamu sudah dapat membedakan benda coba di sini ada gambar benda-benda di sekitar panas api unggun. Nah, coba lihat di situ halaman tiga. Panas api unggun di situ termasuk benda atau bukan? Bukan ya, karena tidak menempati ruang dan mempunyai massa. Sedangkan minyak gorengnya apa itu benda minyaknya ya? Ya, apakah minyak goreng itu adalah suatu benda? Iya. Kalau botol minyak goreng, botolnya suatu benda? Iya. Benda mati atau benda hidup? Mati. Botolnya termasuk benda mati. Cahaya lampu, apakah itu termasuk benda cahayanya? Iya. Benda tidak menempati wujud atau ukurannya. Memang beratnya. Ember. Ya, ember mempunyai apakah benda hidup atau tidak hidup? Benda tidak hidup. Kalau es, apakah ini suatu benda? Apa? Es? Es benda mati. Tidak, bukan benda. Benda cair. Ya. Mohon maaf, benda, ya betul, benda. Galon. Benda mati, iya suara? Bukan, radio? Iya. Iya, termasuk benda, hewan? Bukan. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna dan ukuran yang tersendiri. Di sini ada contohnya. Benda-benda tersebut dapat dibagi menjadi beberapa ya. Ada secara fisiknya, ada secara warna, bentuk, dan kekuatan, dan wujudnya. Coba lihat di sini ada ukuran benda. Di sini kalau dalam ukuran di sini benda ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya di situ ada apa ini? Ada lemari yang panjang, ada
apa yang lebih pendek dari lemari? Iya, ya, bentuknya ya, ukurannya juga berbeda. Nah, di sini bentuknya ada bola yang berbentuk lingkaran, ada apa? Figura atau tempat foto di situ berbentuk persegi. Lalu juga di situ ada yang berbentuk apa, Dede? Sinyalnya jelek. Ada juga yang berbentuk segitiga, ya. Nah, coba. Memang aku udah bentuk bola sama dompet, apakah sama? Bola sama dompet, benar mati. Bentuknya sama tidak? Iya. Ya. Kalau bolanya berbentuk lingkaran. Nah, kalau dompetnya di sini berbentuk? Dunia liat. Enggak. Lalu kita lihat di sini dalam yang berwarna apa pensil di sini? Meskipun sama pensil ada yang berbeda. Kalau kita berdua itu ya di ungu ya. Lalu di sini ada gelas berwarna hijau. Nah, sekarang Bu Fida mau meminta teman-teman boleh melihat benda di sekitarnya. Lalu dikelompokkan di sini. Kelompok satu, teman-teman boleh menulis beberapa benda yang beda ukuran, yang panjang, yang pendek. Boleh mencari benda di sekitar teman-teman yang berbeda panjang pendeknya, ya, yang kelompok satu. Nah, teman-teman di situs masing-masing sendiri-sendiri di rumah, teman-teman boleh menulis semuanya ya. Satu, dua, dan tiga. Yang kelompok satu itu, yang kotak pertama ini, teman-teman boleh mencari benda yang berbeda panjang pendeknya ya. Yang di kotak kedua, teman-teman mencari benda yang berbeda bentuknya. Coba dicari. Boleh teman-teman mencari lima benda. Ya, maksimal paling banyak lima benda deh, silakan. Paling sedikit tiga benda saja, tidak apa-apa. Yang kotak ketiga, teman-teman mencari benda yang berbeda warna, ya. Kelompok satu apa? Yang panjang pendeknya yang berbeda, besar kecilnya. Yang kedua, di situ bentuknya adalah apakah handphone berbentuk segitiga. Silakan teman-teman mencari benda yang berbeda bentuk. Kalian bentuknya gimana kan? Cepat angin free. Contohnya meja, meja berbentuk persegi atau persegi panjang, boleh. Contoh juga penggaris itu juga benda ya. Ya. Itu apa? Ya. Panci. Ya. Ayo mau. Iya, iya, Firza. Mor. Yang mana? Kelompok yang mana? Nomor 5. Nomor 5. Mana ada nomor 5? Halaman 5. Oh, halaman 5. Baik. Iya, betul. Ditulis. Di buku tematiknya. Diisi aja di sini. Nih, Firza nih, lihat. Teman-teman juga. Di sini kan ada 3 kotak, ya. Nah, kotak pertama, Firza mencari benda yang berbeda panjang pendeknya atau besar sama kecilnya, ya. Contoh Firza, di sekitar Firza ada apa? Ada apa saja? Oh, ada vas bunga. Vas bunganya besar tidak ya? Silakan boleh ditulis ya, Firza ya. Teman-teman, di kotak kedua mencari benda yang berbentuk ya.
Contoh bola, kan berbentuk lingkaran. Ada lagi apa aja? Selain bola, ada figura juga. Yang kotak ketiga, teman-teman mencari benda yang apa tadi? Warna ya, yang berwarna. Warna apa saja? Akila sudah? Sudah. Alhamdulillah. Videonya berlapis kan? Bu, ya. Yang kelompok tiga itu isinya apa? Warna, macam benda yang perbedaannya dalam warna. Nah, contoh, piringnya warna kuning kah? Apa ada kipas angin yang berwarna BMS, hitam? Kan? Ada ya kipas angin warna hitam. Warna darah. Gimana Kitura? Yang berapa? Yang mana sayang? Halamannya. Itu tema berapa? Itu tema tiga. Halaman lima. Tidak mau. Aku tidak suka. Naila diaktifkan videonya ya. Aubrey, Aisyah, Arya, Mas Satria. Videonya diaktifkan. Dia juga mau melihat apakah teman-teman belajarnya sambil duduk atau sambil lagi sarapan, Bu. Lagi sarapan. Siapa yang lagi sarapan? Aubrey. Oh. Boleh disimpan dulu. Kalau sarapannya boleh sebelum pembelajaran ya. Sebelumnya sudah diperhatikan ya. Sarapan Bu. Apa yang sudah selesai? Tadi Akila ya, coba Akila boleh disebutkan benda-benda dari yang macam-macam panjang dan pendeknya. Silahkan Akila. Ukuran 1 papan tulis, 2 meja, 3 kursi, untuk 1 buku, 2 bola, 3 foto, warna 1 penghapus papan tulis, 2 pensil, 3 gelas. Baik, terima kasih Akila. Ada lagi yang sudah selesai? Bukan saya. Bu, kalau yang contoh satu itu isinya apa, Bu? Gimana? Contohnya? Kelompok satu. Itu yang ukuran. Ada yang panjang, pendek. Minyak. Baik ukuran. Ya, Fazila ya. Tempat pensil, Pak. Ya, boleh. Tempat pensil itu termasuk dalam ukuran. Silahkan. Tempat pensil boleh. Pintu silahkan boleh masuk di kelompok 2. Pintu berbentuk panjang. Berarti dalam kelompok bentuk ya. Hari ketemunya. Lalu ada lagi yang sudah selain Akila? Siapa yang sudah? Ini katomnya. Haji udah. Sudah. Ayo. Baru dibuka. Halaman 5, Naji. Wah. Itu Fahri. Deket Naji. Ya. Fahri. Fahri nggak masuk Zoom, Fahri. Oh, sama halaman berapa? Fahri Luring. Oh iya, Fahri Luring ya. Sampai halaman berapa? Kita sesuaikan dengan waktunya ya. Kalau waktunya habis, berarti kita selesaikan dulu. Ini sama untuk nama. Nyata lagi, Naila udah?
Belum. Siapa yang sudah? Ketura halaman 5 sayang. Halaman 5. Itu. Aku. Bu, aku udah selesai dari kemarin-kemarin banget 1 sampai 30. Paham? Ketura halaman 5. Itu Ketura mencari benda. Paham? Udah ngerti. Oke, didengarkan lagi ya. Ketura mencari benda di sekitar Ketura. Kotak pertama yaitu kelompok sesuai ukuran. Yang kotak pertama, contoh cari benda yang panjang, yang pendek, yang besar menurut Ketura yang ada di sekitar Ketura, ya. Benda apa saja itu di sekitar Ketura. Nah, kotak kedua yaitu kelompokkan benda dalam bentuk ya, yang kotak kembang ya, ya. Lapang bola tadi akhirnya ada bola yang berbentuk lingkaran, ada apa lagi, apakah jam dinding yang berbentuk tiga ya, Ketura ya yang di tengah. Yang kelompok tiga yaitu warna, contoh warna apakah horden, silakan horden. Apakah horden, silakan pintu boleh, silakan boleh tulis benda di sekitar Ketura. Paling banyaknya 5, Ketura boleh menyebutkan 5. Ada lagi? Katria sudah? Belum. Siapa duduknya? Bagus. Soleha. Oke. Lagi coba yang videonya yang tidak diaktifkan boleh diaktifkan dulu, mau lihat posisi belajarnya seperti apa. Natisha udah? Udah beres. Apa Zila udah? Yang sudah selesai coba berbicara. Sudah Bu. Sudah. Oke, silakan Zila boleh menunjukkan. Coba ada apa sih? Makanya Kak Zila, silahkan Kak Zila. Tapi kalau di lab, ayo. Sudah selesai siapa ya? Ada Amel tidak? Ada yang terus lari lagi. Silakan sudah. Belum. Ainun. Sudah. Coba Ainun boleh disebutkan kalau sudah selesai. Panjang pendek. Tempat pensil, laptop, kursi, meja. Nah, jadi bentuk ada budi dan karpet penghapus bola pintu. Warna pensil aklum krayon balon gelas. Iya, terima kasih Ainun. Sudah ada 2 orang, satu orang lagi selesai. Saya itu kita lanjut. Di Claribel yang kelompok
Fadila sudah selesai. Fadila udah, silahkan. Kelompok satu, pos bunga, kursi, papan tulis, tempat pensil. Foto, pensil. Kelompok dua, bola, jam, gelas, buku, kursi, pintu. Kelompok tiga, biru, merah muda, ungu. Oke, terima kasih. Tadi Bu Firza, Firza angkat tangan, silakan Firza. Lampu, ya, pensil, jam, dan tangan. Sudah? Oke. Okay. Terima kasih, Firza. Coba kita lanjut ya. Oke, okay. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita masih di halaman 5 ya. Bapak tidak bisa PowerPoint dulu. Stop share dulu ya. Jadi gimana teacher itu? Ini aku mau. Itu mah enggak ngeblur. Tadi banget. Kelompok 3. Kelompok 3. Otomatis, otomatis. Ini ngeblur. Ya, kelompok 3 itu. Yang kelompok tiga tadi apa? Warna. Ini om. Oke, okay. Halaman 5, teman-teman sudah dibuka halaman 5 yang di bawah. Di situ ada benda yang dapat benda dapat dibagi menjadi tiga. Ada jenisnya, ada sifat fisiknya, jadinya. Coba kita lihat di sini jenisnya. Ada benda hidup, selain benda hidup. Ada juga benda atau benda tidak hidup. Selain sifat fisiknya tadi ada apa saja ya? Dari segi ukuran, panjang dan pendek. Lalu juga dari segi apa lagi? Ada dari segi bentuk. Lalu juga ada dari segi warna. Silakan teman-teman boleh sambil diisi ya, halaman 5 ya. Lalu dalam ciri-cirinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mempunyai massa. Tadi katanya benda itu mempunyai massa sama apa lagi? Menempati ruang. Mempunyai berat juga. Menempati ruang juga silakan. Boleh ditulis. Menempati ruang. Silakan. Allahu Akbar. Oke. Sudah siap. Iya, buka ini terakhir ya. Sudah. Coba Bu Fida mau langsung. Siapa Ibu? Kelu amat. Oke. Kita hai awas dulu aku. Halaman 6. Bu, belum, Bu. Oh, belum. Baik. Udah kelihatan dari sini. Oke. Hapus segini. Rename. Gak tau.
Harus kapi kasi dulu. Krayon. Sudah. Sudah. Kita lanjut ya. Nah, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, di sini ada gambar apa saja ya? Gambar. Coba lihat itu halaman 6. Nah, ada pita ukuran untuk menjahit. Nah, ini juga ada ukuran biasanya digunakan oleh tukang ketika mau mengukur kayu ya. Nah, di sini benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Nah, benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Meskipun alat untuk mengukur, nah di situ kita lihat setiap alat ukur pasti mempunyai satuan. Coba di sini ada penggaris, itu salah satu dari macam-macam alat ukur. Nah, satuan penggaris biasanya teman-teman apa ya? Ada yang tahu dari 0 ke 1, 1 ke 2 itu satuannya apa ya? Kalau penggaris coba. Di sini apa? Apa ya satuannya penggaris? Kan biasanya sentimeter. Kilometer. 10. Kan menjadi cm. Nah, selain sentimeter, kita berkenalan dulu ya dengan macam-macam. Kita ketahui dulu macam-macam satuan selain sentimeter, ya. Nah, melalui tingkatan seperti ini, di mana di dalamnya di situ secara berurutan mulai kilometer, ya. Coba kita sebutkan macam-macam. Ada km, kilometer, milimeter secara bukan kamu main belajar ini yang luar biasa ini ya. Coba selain sentimeter ada apa saja sebutkan lagi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, centimeter, milimeter. Yang terdengar suaranya hanya ada Ainun. Coba yang lainnya nggak apa-apa diaktifkan suaranya. Ya. Coba sebutkan lagi semuanya. Diaktifkan suaranya. Kilometer, kita lihat di situ. Nah, di sini diinformasikan, tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah. Yang tadi itu ya, kilometer. Ya, nggak apa-apa, kita langsung lihat di sini. Tentukan hasil pengukuran panjang benda-benda di bawah ini. Nah, kita lihat di sini ya, ada benda apa saja, coba dulu sebutkan bendanya dulu. Ada krayon, pensil, pita, dan pulpen. Ya, pasti teman-teman melihat di situ benda panjangnya, ukurannya pasti berbeda, ya kan? Berbeda. Nah, kita lihat di situ panjangnya ada berapa sentimeter ya. Nah, di lalu juga dalam warnanya juga berbeda-beda. Ada yang warna hijau, biru, pink, ada yang warna putih. Nah, kita coba nomor satu sebentar ya. Ada berapa panjang penghapus ya nomor ada satu? Dari 0. Nah, itu kan dari 0 tuh. Sampainya panjangnya berapa ya itu ya? Meter.
Ada 3 cm. Lalu kita di situ 7 cm. Ya, ada 7 cm. Ada 10 cm. Bentar. Ada 6 cm. 6 cm. Bentar ya. Laptop tidak sedikit lagi aku sebentar. Ada 10. Oke. Okay. Silakan Wadis si. Panjang penghapus di situ ada 3 cm. Yang krayon pertama ada panjangnya sepanjang 7 cm. Yang ketiga panjangnya ada berapa yang ketiga panjang krayonnya? 10 cm. 10 cm. Yang keempat 6 cm. Meter ya ke yang spidol panjangnya 12 cm. 12 cm. Gila. Mana pulpen nih? Oke. Ini dong. Selanjutnya di sini pulpen 11 cm. 11 cm. Sudah semuanya? Belum. Oh, belum. Baik. Silakan. Sudah. Terima kasih yang sudah. Hazel tidak terlihat, mana ya? Hazel mana? Itu ke apa itu yang kelihatan? Gak ada orangnya. Zel, dari mana Zel? Toilet. Toilet. Hazel sudah nih. Halaman 5, halaman 6. Sudah alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ayo mencoba. Silakan dibuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 8. Sekarang kita minta yang membaca. Azmi, mana Azmi? Azmi. Dari mana Azmi? Halaman 8 Azmi. Halaman 8. Sudah. Oke, silakan. Boleh dibaca, boleh. Apa yang aku memang dilihat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya.
setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk benda-benda tersebut. Menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik. Alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu berbagai macam musik. Berikut ini beberapa contoh alat musik. Terima kasih ya. Nah, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan, teman-teman. Bahan apa saja ya? Dan bisa dibuat dari kayu, ada juga yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dari besi, kaca, plastik, dan lainnya. Banyak lagi. Nah, teman-teman, kita ada, sepertinya ada musik, alat musik ritmis. Apa ya alat musik ritmis? Alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan suara atau irama lagu. Nah, apa saja di sini contohnya? Ada gendang, ya. Ada gendang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, karena tadi informasinya ayo mencoba, sekarang kita mencoba ya. Berlatih memukul bola ketukan birama menggunakan simbol berikut. Ada yang pernah mempraktikkan sebelumnya di sentra seni? Nah, ada kekuatan kuat menggunakan 5 jari. Kekuatan ketukan sedang, ketukan sedang menggunakan 2 jari. Ketukan lemah menggunakan 1 jari. Nah, ikuti pola irama di sini, ada pola 1, pola 2, dan pola 3. Nah, pola 1 kita praktikkan ya di rumah masing-masing, semuanya suaranya dihidupkan. Ya, pola 1. KM. 5252. Kuat sedang. Silakan KM. Ya. Atau boleh baskom juga, silakan. Yang pola pertama bersama-sama ya. Bu Huda di sini menggunakan tempat. Bu, habis ya. Ini ada Zoom lagi. Ya, kita ke sini dulu ya. Bentar lagi kita akan ada Zoom lagi seperti biasa. Dan kedua ya. Kapan kita selesainya, Bu? Kita perhatikan pola satu ya, bersama-sama ya. 5252. Sekarang agak cepat. 5252. Iya, lihat. Teman-teman melihat gambar Bu Fida. Boleh menggunakan tepukan tangan, nggak apa-apa. 5252. Yang suaranya kok kecil. Agak cepat. Pertama kita pelan-pelan dulu ya. 5111. Sekarang agak pelan. 5111. Nah, suaranya berbeda ya. Seperti yang pola 1 sama pola 2 berbeda. Sekarang pola 3. Nah, pola 3 nih. 5121. 5121. Nanti teman-teman boleh mempraktikkan di rumah ya. Teman-teman mempraktikkan di rumah. Nah, hari ini teman-teman boleh mempraktikkan di rumah, boleh melakukan. Hari boleh. Kenapa? Hari boleh. Gimana, Ainun? Boleh kan juga gerakannya itu bisa untuk main juga? Boleh, iya. Boleh. Ainun menggunakan meja di rumah mencoba pola 1, pola 2, sama pola 3. Boleh. Menurut juga ya. Terakhir.
Coba. Di sini ada lagu nih. Tekan ibu tuh. Nah, ini terakhir ya. Sekarang ibu tidak ada nih. Ada yang pernah mendengar lagu tekan tekan ibu sud? Ada? Ada yang pernah mendengar lagunya? Ada. Ya, sekarang kita mendengarkan bersama-sama ya. Kalau suaranya tidak terdengar, boleh menginformasi. Kita punya waktu 6 menit lagi. Ibu hilang. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertahan, tidak berjalan. Itu pensil emang terbuat dari kayu. Agak sedikit ini. Loading sebentar ya. Open. Sabar. Halo, suaranya terdengar? Iya, tapi nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya? Iya. Suaranya ada suaranya. Gambarnya nggak kelihatan? Ada. Coba diulangi aja. Suaranya nggak gambarnya nggak kelihatan ya? Iya. Gambarnya masih diem. Oke. Gambarnya tampil apa pada dia? Nah, ini kelihatan? Enggak, masih belum. Dulu ya. Biasanya ibu keluar share screen, nah betul. Ya, sebentar. Nih, kelihatan? Kelihatan. Selamat datang.
hafalnya kikuk-kikuk aja ya. Sama Bu Fida juga kikuk-kikuknya yang ngikutin. Banyak kan. Oke kok. Iya. Alhamdulillah untuk tematik hari ini kita selesai dulu ya. Kita lanjut besok di pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran. Akhirnya selesai juga. Ya. Alhamdulillah. Kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Puji bagi Allah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fida yang sudah memimpin kegiatan pembelajaran untuk tema 3 hari ini. Ya teman-teman, kita ada waktu istirahat ya teman-teman ya. Sekitar 15 menit teman-teman berkumpul kembali pada pukul 9 lewat 40 menit ya teman-teman ya. Ya pada diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman di pembelajaran yang selanjutnya. Pak Dede, izin matikan Zoom-nya supaya teman-teman bisa istirahat. Aku lagi bergabung lagi ya. Pukul 9 lewat 40 menit ya teman-teman ya.